Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ANEK News dimanapun anda berada. Kali ini tim kami kembali melaporkan untuk per hari ini, yaitu 14 Maret 2023, langsung dari aliran lahar sungai ya. Kali ini terjadi banjir kembali ya di aliran sungai Jugosari. Tepatnya di aliran sungai Dusun Jugosari terjadi banjir dengan durasi maksimal 15 mm sahabat semuanya ya. Dan kali ini hujan kembali terjadi di puncak Semeru untuk per hari ini, yaitu 14 Maret 2023, kembali terjadi banjir lahar dingin. Nah, itu lahar dingin di jembatan Lipat Jugosari ya sahabat semuanya, tepatnya di Dusun Sumber Langsep, Candipuro Lumajang. Terlihat jelas ini banjir kali ini disebabkan asli oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di puncak ya, mulai pukul 4 sore tadi hingga pukul 5, dan banjirnya terjadi sekitar pukul 5.30 atau setengah 6 sore sampai semuanya ya. Dan banjir lokal ini terjadi di puncak Semeru akibat dari intensitas hujan yang cukup tinggi untuk per hari ini ya sampai semuanya ya. Dan untuk dua hari kemarin cuaca masih terang benderang, dan untuk kali ini tiba-tiba terjadi luapan banjir lahar Semeru untuk per hari ini sahabat semuanya. Ini dipastikan untuk wilayah puncak terjadi hujan, biarpun cuaca terang, kalau di lereng Semeru terjadi hujan deras, dipastikan untuk aliran lahar di Curah Koboan dan juga sungai di aliran Jugosari terjadi banjir ya sahabat semuanya ya. Dan terlihat juga dalam video ini material banjir berupa lumpur sudah mulai mengalir ya. Untuk visual per sore hari ini banjirnya tidak terlalu besar ya sahabat semuanya, tapi berwarna kecoklatan. Dipastikan ini akibat dari luapan air hujan yang menimpa bekas erupsi Semeru sehingga menyebabkan banjir lahar Semeru dan dibawa turun ke area desa terdekat, yaitu desa Kamar Kajang, Curah Koboan, serta di jembatan Ledak Perak turun di bawahnya ya sahabat semuanya ya. Dan di sini alirannya sangat kecil ya sahabat semuanya, ini akibat dari durasi 15 mili. Kalau nyampe sini mungkin tinggal sekitar 10 mili atau 5 mili ya sahabat semuanya, dikarenakan kan jarak antara dari Curah Koboan menuju ke Dusun Jugosari ini sangat terlalu jauh ya. Jadi bisa dipastikan untuk hempasan banjirnya habis di tengah jalan ya. Jadi nyampe di desa Jugosari ini atau di Dusun Sumber Langsep ini banjirnya tidak terlalu besar. Jadi ini adalah banjir di bulan Maret ya, tepatnya di 14 Maret 2023. Dipastikan ini tadi informasi yang kita dapat untuk wilayah Pasu Jambe, Penanggal, terus Tawon Songo, juga sumbernya terjadi hujan dengan intensitas sedang dan lebat ya sahabat semuanya. Dan hujan sudah mulai turun tadi sekitar pukul 4 ya, 4 sore mendung gelap sudah menyelimuti di area lereng Semeru, terutama di desa Pasu Jambe. Tadi jam 4 juga terjadi mendungnya cukup tebal ya, dan juga angin. Terus di Tawon Songo juga terjadi hujan. Kalau di Tawon Songo hujannya sudah mulai pukul 4 sudah terjadi hujan yang cukup deras ya. Jadi dipastikan untuk wilayah puncak Semeru terjadi luapan banjir sehingga menyebabkan debit dari banjir terjadi untuk visual hari ini ya sahabat semuanya. Dan material berupa batu dan pasir masih tetap ya terbawa oleh arus sungai Besuk ini. Ini terbawa dari Sungai Lanang. Ini aliran dari Sungai Lanang yang berada di jalur lintasan antara Lumajang dan Malang, yaitu di Curah Koboan, dan turun ke Dusun Sumber Langsep ini sahabat semuanya. Alirannya berwarna kecoklatan ya, masih tetap berwarna kecoklatan dikarenakan material dari abu vulkanik Semeru juga terbawa banjir ya.
Pasti kalau setiap banjir itu material dari erupsi Semeru atau dari letusan awan Semeru itu kalau terjadi hujannya cukup lebat di puncak itu dipastikan akan terbawa oleh banjir lahar dan batu-batuan besar pun kalau banjirnya itu sangat besar ini bisa terbawa ya, dan suaranya pun menggelegar mengerikan pokoknya sahabat-sahabatnya ya. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini banjirnya masih melandai dengan durasi mungkin 15 mili ya. Setelah 15 mili kalau sudah nyampe di desa Semenasup ini bisa nyampe 5 sampai 10 ya. Dikarenakan jaraknya terlalu jauh sehingga menyebabkan penurunan debit air ya sahabat semuanya. Jadi debit airnya itu habis di tengah perjalanan. Kalau di puncak itu durasi 50 mili, kalau di desa sini mungkin sekitar 35 mili ya. Begitulah ceritanya sahabat semuanya. Jadi perjalanan antara dari puncak Semeru ke dusun Jugosari ini alhamdulillah aman ya, mengurangi debit kekuatan dari banjir lahar Semeru sahabat semuanya ya. Dan ini adalah di dusun Semenasup ini jalur paling berbahaya dari luapan material erupsi Semeru, terutama banjir lahar Semeru, juga material seperti awan panas ini melewati nih dusun Jugosari. Jadi dusun Jugosari ini dusun level paling berbahaya, terutama yang paling zona ekstrim, yang paling zona berbahaya itu ya Curokoboan, terus di bawah jembatan Klatak Merah itu yang paling zona paling berbahaya ya. Kalau di Jugosari kalau banjirnya itu besar juga sangat berbahaya ya, soalnya kan aliran utama dari Semeru sahabat semuanya ya. Oke, visualnya juga banjir tetap ya masih mengalir dengan tenangnya untuk visual hari ini. Kita di sore hari ini kita pantau sambil atau cuaca juga sih, takutnya kalau di atas mendungnya terlalu gelap juga sangat berbahaya dikarenakan debit air bisa meningkat sewaktu-waktu ya. Dan informasi untuk malam ini masih terjadi hujan di area lereng Semeru, terjadi hujan yang cukup lebat ya. Gak tahu ini 5 hari kemarin terjadi panas yang ekstrim untuk wilayah lereng Semeru, mulai ada 5-6 hari, satu mingguan lah, intinya satu mingguan terjadi panas yang ekstrim mulai dari pagi hingga sore, panasnya luar biasa dan langit tampak cerah. Dan tiba-tiba untuk tanggal 14 Maret ini terjadi mendung yang cukup tebal tadi di lereng Semeru dan juga hembusan anginnya cukup kencang ya, terutama di desa Taun Sango tadi informasi kita dapat terjadi angin kencang, juga hembusan awan gelap ya, jadi sehingga menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi di lereng Semeru sehingga menyebabkan banjir untuk visual sore hari ini. Dan di depan kita ini bisa dilihat lumpur yang masih berwarna kecoklatan masih tetap menerjang ya, tapi debit air ini semakin meningkat kayaknya. Ini mungkin akibat dari luapan yang tertinggal ya di sepanjang perjalanan yang mengendap-mengendap terus mengendap banyak gitu, dan tiba-tiba jadi ambrol terus gitu, jadi luapannya tidak menentu. Jadi kadang-kadang luapannya itu bisa besar, tiba-tiba besar dan tiba-tiba kecil gitu loh sahabat semuanya. Dan di tempat saya berbicara ini juga masih di atas aliran lahar dan material pasir berupa batu juga apabila diinjak juga sangat berbahaya ya. Kalau diinjak bisa terjadi longsor. Jadi kita berada di zona rada aman, cari zona aman ya, agak jauh dari aliran lahar agar kita bisa memvisualkan secara langsung ya gimana debit banjir lahar Semeru itu menerjang di visual malam hari ini. Ini demi subscriber dari ANI Cloud News supaya bisa memantau dengan jelas gimana terjadinya banjir lahar Semeru untuk visual hari ini. Dan juga memperingatkan buat warga yang berada di aliran sungai ya, terutama di aliran Jugosari, juga di dusun Kamar Kajang,
dan juga di lereng di bawah jembatan Badak Perak di Kampung Renteng ya, supaya warganya tetap selalu sigap dan waspada dikarenakan untuk cuaca lereng Semeru tidak bisa diprediksi. Itu informasi dari tim BMKG wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga cuaca tidak bisa diprediksi, bisa terjadi tiba-tiba panas dengan sangat tingginya, bisa 3 hari 4 hari panas ekstrim ya, dan tiba-tiba saja terjadi hujan. Itulah cuacanya, ini disebabkan terjadinya awan cumulonimbus kata BMKG yang menerjang di wilayah Jawa Timur, sehingga untuk Pulau Jawa ini dipastikan terjadi cuaca ekstrim atau cuaca tidak menentu. Jadi ini kasihan ya buat warga yang mempunyai tanaman atau para petani ya, tidak bisa memprediksi ini kapan terjadi hujan dan kapan terjadi terang. Nanti pikirannya terang tapi intensitas hujan tiba-tiba hujan lebat ya, nanti diperkirakan musim hujan tapi terjadi musim panas. Itu yang menyebabkan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan itu rusak, terutama tumbuhan para petani ya, yang biasa menanam padi dan semuanya bisa terjadi kerusakan sahabat semuanya. Ya begitulah alam ya sahabat semuanya. Dan kita bisa lihat ini debit air semakin meningkat untuk visual sore hari ini. Aliran debit air meningkat di sebelah kanan. Sudah mulai datang lagi banjir dengan 15 mm dan 10 mm ya. Kalau sampai sini mungkin sekitar 10 mm ini ya sahabat semuanya ya. Banjir nampak deras sekali ya. Nah, ini terlihat jelas material batu juga sempat terbawa ya, batu-batu yang kecil terbawa oleh aliran lahar ya teman-temannya, dan menggerus tebing-tebing yang berada di samping di bawah saya ini teman-temannya. Jadi tebing-tebing di bawah saya ini bisa tergerus soalnya tebing ini terbuat dari material pasir dari erupsi Semeru ya. Ini akibat dari banjir lahar yang kemarin sempat besar sehingga membuat tebing-tebing yang cukup tinggi di sini dan mengarahkan banjir lahar menuju ke tengah muara sahabat semuanya ya. Alhamdulillah untuk debit air di sore hari ini masih sangat stabil dan aman ya sahabat semuanya ya. Jadi debit air untuk visual pagi hari ini, sore hari ini masih terbilang aman, di level aman, dan banjir juga di level awas atau di level normal. Oke, demikian informasi yang saya dapat sampaikan untuk sore ini, yaitu per tanggal 14 Maret 2023. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga tetap waspada untuk wilayah aliran lahar Semeru ya, terutama di dusun Sumber Langsep. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada. Dari kami, reporter AN Lekotus dari lokasi kejadian dusun Sumber Langsep.